Kita mau produksi pesawat terbang sudah, tapi kita mau perbanyak. Kita mau produksi mobil kita sendiri. Saudara-saudara, sebagai Menteri Pertahanan, saya menginstruksikan Pindad untuk membuat jeep buatan Indonesia. Sebentar lagi, kita tidak mau pakai jeep buatan asing, jeep buatan anak-anak Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan langsung diberi nama oleh Bapak Presiden sendiri, namanya adalah Maung. Maung itu adalah harimau, saudara-saudara sekalian. Beliau yang pilih, saya kasih beliau pilihan 5 nama. Beliau lihat daftarnya, Menhan, pilih ini, Maung. Singkat, sederhana, dan tegas, itu pilihan beliau. Saudara-saudara, jeep buatan Indonesia, saya bangga. Kalaupun saya tidak jadi apa-apa, saya sudah bangga jadi Menteri Pertahanan, saudara-saudara sekalian. Karena saya bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya harus minta maaf. Masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya harus segera kembali ke ibu kota karena sebentar lagi ada rapat kabinet. Gak enak Menteri Pertahanan Letnan Jenderal terlambat, malu. Kita di tentara kalau terlambat biasanya dihukum. Bayangkan kalau Menteri Pertahanan dihukum kayak apa itu, ya kan? Saudara-saudara sekalian, terima kasih perhatianmu. Terima kasih kehormatan saya diundang. Saudara-saudara sekalian, ingat, Indonesia bangkit kalau Indonesia rukun, kalau Indonesia bersatu. Siapapun jadi pemimpin, mari kita amankan dan kita dukung bersama. Apapun jabatannya, mari kita kerja keras untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.